Nabi sebut ketika haji wada', hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu pada hari ini tulus sapa kepada orang gharib. Maknanya orang yang duduk dalam hitkan yang aku duduk kecil, aku duduk besar semua ni, tulus besarlah kepada orang yang tak mari. Orang yang tak ada duduk dalam hitkan. Alhamdulillah. Sebab tu ajaran Nabi, ajaran Allah ni masih duduk ceroh. Serupa dengan royal yang tak kelabu walaupun sikit. Beribu tahun dah pun masih lagi duduk cerak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ آيَة 59-81 سُورَةُ الْقَصَص. Walaupun cerita ayat ni masih lagi ada selepas daripada ni, Allah Ta'ala firman dalam ayat 59 ni, saya baca dah kemarin, baca sekali lagi. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang Rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Kami membinasakan mana-mana negeri mereka setelah penduduknya berlaku zalim. Ayat ini jelas. Allah beri amaran kepada kita. Allah tidak binasa mana-mana negeri sehingga dia utuskan dulu. Hatta dulu Rasul giduk royak mengajar, beri amaran kepada orang yang duduk di negeri itu, tempat itu. Tak ikut juga, tak dengar juga, degil juga, zalim juga, barulah Allah Ta'ala waktu turun bala. Umumnya, manusia dari zaman ke zaman, sehingga siapa ke akhir Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala hatta berlaku Rasul-Rasul kepada setiap kaum. Tu ayat dari ayat lain, likulli ummatir rasul. Setiap umat adanya Rasul. Jadi ambil daripada dalil itulah, nunjuk katanya, setiap kaum manusia sebelum daripada Nabi Muhammad, semuanya ada Rasul. Cuma, ramai tak ramai. Kaum tu duduk di mana? Lepas tu, bahasa gapo. Setiap Rasul tu, guna bahasa kaum tu sendiri. Bukan kena guna lam orang terjemuh dak. Sebab tu ayat di dalam surah Ibrahim, bilisani qaumi, dengan bahasa kaum dia. Sebab tu Rasul ni bukan di kalangan orang Arab saja dak. Bani Israel lah paling ramai sekali rasul-rasul yang diutus ataupun yang dilatih untuk beri amaran kepada kaum dia. Tapi banyak juga Bani Israel yang membunuh rasul-rasul mereka. Bunuh pula, bunuh dengan secara zalim. Itulah Allah Ta'ala waktu turun bala. Lepas tu nen sekali lagi, wa ma kunna muhlikil qura wa ahl illa wa ahluha zalimun. Tu hak katanya tidak
kami tidak tidak menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri mereka setelah penduduknya berlaku zalim. Banyak maksiat. Buat go tu, buat go ni siya malai. Lepas tu tak dengar ajaran agama. Tak si taubat, tak si istighfar. Inilah menyebabkan Allah Ta'ala waktu turun bala. Nabi Muhammad SAW pun begitu juga. Jadi Rasul yang terakhir. Lepas tu ajaran Nabi ni meliputi semua setiap orang di atas muka dunia. Sampakah hari kiamat. Sebab itulah Nabi ada sebut di dalam satu hadis, bu'istu ilal ahmari wal aswadi. Aku dibangkit jadi rasul kepada semua manusia sama ada kulit merah dan kulit hitam. Kulit merah arti di sini maknanya termasuknya kulit putih, kelabu, ikutlah warna gapo pun manusia yang lebih kurang ni. Itulah Allah Ta'ala nak yin, apa ni, Nabi Yinyan katanya dia adalah seorang rasul untuk semua manusia sampai hari kiamat. Maka kita pada hari ini pun kena pakat-pakat terima katanya walaupun rasul Nabi tidak ada depan kita tapi ajaran Nabi, ajaran Allah masih lagi dibaca, dihurai, di apa, disebar oleh ulama-ulama. Orang-orang yang ada ilmu, pakat sebar, pakat royak. Sebab orang ada ilmu tu dia terima saka daripada Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama ni adalah orang yang terima saka daripada Nabi. Maka dia tulis sebar, tulis royak. Mengikut qadar masing-masing. Kalau nak katanya sama dengan Nabi, maqam Nabi, memang tak sama dah. Orang alim mana nak sama dengan Nabi? Ya tak sama. Tapi mengikut power masing-masing. Palang masing-masing yang ada pada orang alim tu, orang alim ni. Maka dia wajib kena sebar ilmu. Sebab Nabi pun besar. Musapakanlah daripada aku walaupun suayak. Suayak di sini bukan arti suayak Quran saja dah. Maknanya ajaran yang ada di dalam Islam, mutulu-tulus sapalah, tulu-tulu royak. Supaya dengan Nabi besar kepada sahabat. Pada zaman itu, fal yuballigh apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tanya. Nabi sebut ketika haji wada, hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu pada hari ini tulus sapa kepada orang gaib. Maknanya orang yang duduk dalam hitkan yang aku duk kecil, aku duk besar semua ni tulus besarlah kepada orang yang tak mari. Orang yang tak ada duduk dalam hitkan. Alhamdulillah. Sebab tu ajaran Nabi, ajaran Allah ni masih duduk ceroh. Serupa dengan royal yang tak kelabu walaupun sikit. Beribu tahun dah pun masih lagi duduk cerak. Tafsir-tafsir yang dibuat. Okay. Tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama pada zaman dahulu. Yang setengah-setengah hadis sejarah ayat katanya orang yang tulis tafsir mula-mula iaitunya Imam At-Tabari. Dialah orang yang tulis tafsir mula-mula ambil hadis hurai ayat Quran, ambil Quran hurai Quran. Lepas tu kan tersebarnya penuh wayak kok ada tafsir tu, tafsir ni. Sebab tu maka dia nen kok tu setengah-setengah ulama yang nen di bahasa, setengah-setengah nen di fiqh dan sebagainya. Seperti Imam Al-Qurtubi. Ha tu. Tulis di mana tu? Tulis di Spain tu. Mereka Qurtubah. Di Spain ketika Islam sampai di Spain. Seorang ulama pergi tulis tafsir. Masya Allah. Tulis. Ngatangi zami-zami dahulu. Tak namanya tafsir Al-Qurtubi. Masya Allah. Sampakah hari ini kita boleh menerima kebaikan daripada ulama-ulama yang sebar ajari Allah. Noknya ke apa tu? Nak jadi semua setiap orang pakat alim, pakat reti, pakat peher, pakat amal, pakat takwa, pakat akhlak mulia, jadi orang berjuruh, jadi orang baik, hidup di dunia sampai ke akhirat. Nak no, tu. Apa tu? Bala yang berlaku di situ di sini. Dua perkara. Yang pertama sekali Allah Taala nak uji, setakat mana ke manusia tu dapat sabar. Yang kedua,
kemungkinan berlakunya di situ banyaknya maksiat. Sebab tu Allah Ta'ala waktu ngebanda. Pak, kalau kita tengok keadaan sebenar pada hari ini, jelas manusia banyak maksiat. Pak, kita kena yamrap katanya dunia sudah pun tua dah. Bila dunia tua, yang mula gonye, gonye, gotu, gonye, gonye, super dengan orang. Apabila dia tua, pak mula sakit orang. Lenguh kau tu, lenguh kau ni. Dunia pun dekat-dekat dengan nak berlaku kiamat dah. Maka banyaknya berlaku gepa bombing, gotu, goni, gotu, goni. Tapi hak pentingnya, manusia lah. Duk buat perkara-perkara yang durhaka kepada Allah, menyebabkan Allah waktu turun bala dan nak peracur manusia tu sendiri. Allah ni. Lepas tu bukis sari dua dak. Raliknya Allah Ta'ala dia, dia nak buat sosok karo ni panjang masa manusia tu duk buat maksiat karuk, 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 karuk. Akhir sekali, om, dia waktu turun bala dia. Hacur. Lepas tu bila kena bala, dia kena belakang. Orang baik pun kena. Orang hak jahat pun kena. Mengikut niat masing-masing. Ni Nabi ayat, thumma yuba'athuna ala niyatihim. Walaupun orang, setengah-setengah orang, dia ayat katanya, eh, kita tak ada duk terlibat, tak ada duk kiokong gapoh ni dengan maksiat karut. Hak orang-orang duk buat, kita orang berjuruh. Selalu ibadat kepada Allah. Kita ni orang soleh, orang apa. Tapi dia kena, maka kena umumnya. Tak ada kira orang baik, orang tak baik. Kena belakang. Bala, gepa bombing, angin, ribut, boh besar. Ha tu? Jalan belakang. Pah, maksiat ni, jangan duk pahal katanya zina saja dak. Dan kira makin arak saja dak. Bahkan semua hak manusia buat menyalahi dengan hukum Allah Ta'ala, maka itu dikira katanya deraka dan maksiat belakang. Nanti tengok sikit-sikit lagi, tabur-tabur duit. Masa nak lihat tang. Dan ni tak apa lagi. Ha tu. Lihat tang sikit lagi, Masya Allah, tabur duit. Sebab apa? Berhubung pakat nak kepada khisi, nak kepada tamnain, gotu, goni, gotu, goni. Lepas tu, mula ada kiah lalu. Mula ada kiah lalu. Ah, oh, kak tu boleh, kak ni boleh. Dan ni tak apa lagi, tak gegeh lagi. Dia sikit-sikit lagi, dekat-dekat dengan lihat tang ni, Masya Allah, gegeh lalu. Gogeng, 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 gogeng. Pakat kecek belakang. Tak apa lah ni. Tak ada orang wit-wit, sorry habuk orang mari sejik. Saya misal mudah-mudah. Terang mari sejik. Bawa duduk di tangga sejik, orang beri 500 mari. Tiap-tiap orang masuk sejik, bawa nak klik, ambil 500. 500, 500. Masya Allah. Kaya orang pergi sejik. Tapi buat apa boleh tak bagi masa-masa ni. Masa duduk pawak pakai tik, buat apa orang tak bagi duit. Tu tanda katanya, orang yang tak reti hukum pun dia boleh fikir molek. Boleh fikir, reti katanya. Macam mana? Buat apa bawa tekoh nak lihat tang tu? Orang tabur, ya tu, ya seribu, ya ni, ya banyak tu, ya banyak ni. Lepas tu mula tanya hukum lalu, ustaz-ustaz, apa boleh nak makan duit tu? Mula belak kok lalu, nak buatkan no, duit dalam poket 4,000 dah. Butir tu, butir ni, wui, senyak, bakat makan belakang, senyak katuk mulut. Tu lah, keadaan dunia. Lepas bukan pak kita saja, seluruh dunia. Orang guna duit belakang. Katuk mulut orang ni, katuk dengan duit. Tapi kadang-kadang tak boleh katuk. Ha tu. Gitulah, nah. Tak ada nak panjang sangat. Tapi nak ayat katanya ingat molek Tuhan dia nak peracur manusia, tak ada lah sebab lain kecuali dengan sebab maksiat yang orang duk buat. Lepas tu dia hantar dulu rasul. Ni nak ayat katanya adilnya Allah Taala. Dia hantar rasul dulu. Sebab apa? Sebab nak berhujah sikit lagi di akhirat. Tuhan nak tanya, Rasul, musafar lagi. Ajarimu kepada umat atau kepada hamba aku. Rasul, tiap-tiap orang pakat jawab, yo, safar siap dah, royak dah, pesan dah. Ha, tu barulah, dia tanya umat pula. Rasul, safar lagi. Ha, tu kalau dia, orang duk gi'ang lagi katanya, tak ada Rasul, tak ada, kalau zaman-zaman lah ni, tak ada Tok Guru, tak ada Baba, tak ada Ustaz. Ha tu tak ada arah. Tak ada arah. Ustaz duk mengajar penuh benar. Ni pagi-pagi lagi ni lepas dah semaya subuh terbuka dalam Facebook. Puluh-puluh orang duk tai thought sok. Ngajar situ, ngajar sini. Orang pakak duk ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar agama penuh zaman-zaman lah ni. Pah orang hak pasal tafsir lagi kepada ajaran agama. Duduk
duduk lalang lagi. Cek katanya orang tu je lah. Dia tak say diri dia patenang. Padahal orang duduk mengajar penuh. Learning tak ngajar di masjid. Ngajar di tempat mana-mana tak mesti orang ramai dak. Ngajar sore supaya saya duduk ayat acak-acak kali. Ngajar sore boleh. Siapa pandai kecek, pandai royak, pandai baca, pandai hurai, pandai apa, sore pun boleh. Tak kelong depan kecek bobe. Orang titam kadang-kadang beratus beribu. Orang tengok jolang, orang pakak cegi tugi situ-situ ni nak ayat katanya. Alhamdulillah, dunia zaman-zaman learning. Ya, tak mesti katanya kena ngajar ni orang beribu duk depan baru nak naik semangat. Tak, tak mesti. Itulah. Sapakanlah ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran-ajaran yang ditulis oleh para ulama pada zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni, kita pakak-pakak sebar jadi umat kita pakak maju belakang. Nah, lepas tu kita kena minta supaya Allah Taala jauhkan kita daripada bala. Mari pula ayat yang kena puluh. Ha ni ha dunia. Ha dunia yang kita hidup atas dunia, Tuhan royak kepada kita ha ke dunia ini. Dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenenge hidup dan perhiasannya. Dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Ni Allah raya, Allah tanya. Tanya lagi mana? Ya raya mula-mula. Apa sahaja yang aku beri kepada kamu adalah semua tu adalah apa? Merupakan kesenangan hidup dan perhiasan. Mata'ul hayati dunya wa zinatuha. Tuhan beri kepada kita dah kesenangan, alhamdulillah. Siapa senang kena syukur banyak. Siapa tak senang pun kena syukur. Ini menjadi kewajipan bagi setiap orang kena syukur terima kasih kepada Allah. Allah beri kepada kita kesenangan dengan harta benda, anak, ada tanah, ada rumah, ada gotu, ada gani. Tapi kita kena ingat katanya ini adalah merupakan kesenangan di dunia yang sementara. Jadi perhiasan, jadi kurang peradab. Tapi hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma indallahi khairun wa abqa. Tapi di sisi Allah Taala, hak dia sedia kepada kita kesenangan, kebahagiaan, khairun lebih baik, wa abqa lebih kekal. Hak itulah kita ambil dunia sebagai getok untuk kita gisne di akhirat. Jangan tahu dunia, jangan tahu getok. Kerak getok nak gi lagu mana? Tak boleh pergi. Dunia ni, wallahualam lah, saya tak berasa buka hadis. Orang-orang Arab yang katanya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Wallahualam lah. Tak biasa temung lagi dalam hadis. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk nak pergi ke akhirat. Nabi sendiri biasa sebut, dalam satu luwuh yang Nabi sebut, Allahumma, la aisha illa aishul akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan di akhirat. Satu kali Nabi SAW tidur qailulah, tidur sebentar di tengah hari. Nabi tidur ni atas apa? Atas tikar. Tika pula Masya Allah, tika tebal. Dalam bahasa Arab dia panggil leaf. La yofo, leaf artinya tika. Kalau orang zaman dulu-dulu dia buat daripada apa? Kuih apa? Gitu. Pohon kuih. Tebal. Nabi tidur tu sehingga nampak bekas di tubuh Nabi. Sahabat Nabi apabila tengok macam tu, dia royak kepada Nabi. Nabi, kami nak sepakat beli lembek hak tebal-tebal kepada Nabi, nak tidur sedap. Supaya kita, bila kita pergi rumah Tok Guru, rumah Baba, rumah ke apa, nak, berasa nak wih ke dia? Nak wih ke tu, nak wih ke ni? Anak-anak murid berasa nak wih kepada Tok Guru.
Kalau kita kiyah dengan zaman dah ni, sahabat pun lagu tu lah. Royak kepada Nabi, Nabi royak. Dak 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 dak. Ginilah tempat tidur aku. Aku seni. Aku ni banding supa dengan orang duduk di dalam perjalanan ni nak pergi ke satu tempat, lepas tu pergi teduh sebentar di bawah pohon kayu. Ha tu tu Nabi buat misal mudah-mudah katanya, dia ni supa dengan orang duduk di dalam dentang. Nak pergi jauh lagi, tapi singgah sebentar di bawah pohon kayu, lepas pada tu nak pergi. Tak ada nak duduk lama duduk di bawah pohon kayu. Siti Aisyah radhiyallahu anha sendiri royak katanya, aku duduk dengan Nabi sejak daripada malam yang pertama sampai ke Nabi mati. Tidur atas tikar tu. Tak ada lemak. Ni nak ayat katanya samata. Nabi hidup riap ngai. Lepas tu dia faham, dia reti katanya. Bukan dunia ni tempat dia. Lepas tu bagi orang hok pasang nampak katanya nak kepada ke dunia doh dunia 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 la ilaha illallah sehingga tak nampak akhirat. Hidup dia otak dia hari-hari dunia. Dunia hari-hari la ilaha illallah. Tak gambar ha kubur, ha akhirat macam mana. Ha ni perlu semula ubah semula dah. Ubah semula, fikir semula, yon semula. Ha hidup kita ni kita satu hari nanti kita kena mati. Kita kena mati. Kita kena duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk di atas muka dunia lagi. Selama mana tak kiamat, maka selama itulah kita kena duduk dalam kubur kita. Apatah lagi kita kena bakit sekali belakang. Orang yang mati beribu-ribu tahun lepas dah. Bakit sekali belakang. Sekali dengan kita pergi kepada satu tempat. Hal ini perlu kepada kita ubah semula, fikir semula gapo kepersediaan kita untuk akhirat. Nabi ada royak di dalam satu hadis. Nabi katanya, wallahi mal hayatud dunya fil akhirati illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur madza yarji'u ilayh. Demi Allah, tidaklah kehidupan di dunia banding dengan akhirat adalah seperti seseorang ambil jari tangan dia, dia pergi celup di dalam air laut. Lepas tu, bila dia akak naik, air laut yang lekat di jari dia tu, itulah Nabi ayat katanya, tu hewi dunia secara tu. Cuba kita gambar, hak kita duduk nak seluruh dunia ni, gotu goni, gotu goni, banding super dengan air hak duduk di hujung jari kita lah. Tu, tu hewi. Kepada semua manusia hidup di atas muka dunia, air titik lah. Hak duduk dekat di jari, hujung jari kita. Lepas tu, hak akhirat sikit lagi, Masya Allah. Banding supernya, laut yang sangat luas. Sebab tu, serenuh-renuh orang alim. Iaitunya orang tahu katanya akhirat lebih baik daripada dunia. Ya tu orang alim dah tu. Gambar eh? Ambil perayuk ni mudah-mudah. Serenuh-renuh orang alim, orang yang tahu katanya akhirat lebih baik pada dunia. Ya tu orang alim dah tu. Tapi kalau sekiranya ilmu banyak secara mana sekalipun, cerdik bijak, duk pahal katanya dunia, 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 akhirat tak nampak sikit habuk. Tak nampak sikit habuk. Ya tu adalah orang bodoh. Sebab apa? Sebab dia tak nampak akhirat. Dia tak reti hak akhirat. Bila orang nak reti hak akhirat, dia kena reti Quran. Kena reti sunnah Nabi. Kena reti cara hidup yang sebenar. Sebab agama tu adalah peraturan hidup yang Allah Ta'ala atur, Nabi atur. Nak jadi semua manusia betul molek, reti, faham, amal, jadi orang takwa kepada Allah. Itulah. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Mudah-mudahan dengan kebaikan hidayah daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan Allah buka beri hidayah dan keberkatan kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.